Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrida Mahfudatul Jannah dari Universitas Negeri Surabaya Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Pendidikan S1 Gizi KKN Relawan COVID-19 UNESA tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai physical distancing selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu usahakan untuk tetap di rumah saja sebanyak-banyaknya dan jangan keluar rumah jika itu tidak penting. Ikuti himbauan untuk WFH, work from home, SFH, study from home, dan berbelanja dari rumah saja. Yang kedua, apabila kalian terpaksa untuk keluar rumah atau bertemu dengan seseorang, usahakan untuk menjaga jarak, yaitu minimal 1 meter sampai 2 meter. Lalu hindari kontak fisik, yaitu berupa bersalaman, berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan kontak fisik lainnya. Dan yang terakhir, maksimalkan komunikasi secara virtual, yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya untuk tetap berhubungan dengan saudara, sahabat, dan juga kekasih kalian. Sekian penjelasan saya mengenai physical distancing. Untuk praktek bagaimana pelaksanaannya, kita simak di video berikutnya. Jaga jarak 1 meter. Oh, tidak boleh. Iya, silahkan masuk. Assalamualaikum. No, physical distancing.